Selamat pagi, Agropoi Kediri. Hari ini kita ambil bibit Kumon Ryu. Beberapa hari yang lalu kita sensir atau bilang bibit Kumon Ryu yang berkualitas. Hari ini yang sensirannya itu kita ambil, kita bawa ke Agro Pusat. Ini lokasi breeding kita, tepatnya di Kediri Kota, di kecamatannya Pesantren. Kolamnya berjajar di sebelah sana. Ini dulunya hidroponik. Ini bibit Kumon Ryu. Sensiran pertama, Pak Andi ya? Sensiran pertama. Umur pinten? Umurnya 1,5 bulan. Kumon Ryu. Ini akan kita ambil, kita bawa ke Agro Pusat. Di tengah sawah, di kolam sebelah sana masih ada ikan bibit Kumon Ryu yang masih ditanjar. Tanjar itu penampungan ikan yang terbuat dari jaring. Ini kolam-kolam kita. Kemarin kita habis ambil jenis sowa dari kolam kita sendiri. Ini ikannya yang sowa siro, sowa kinrin. Nah, ini bibit Kumon Ryu yang belum kita sensor karena umurnya masih kecil. Mungkin nggak terlalu terlihat silau. Agro Koi Farm Kediri. Nah, ini yang saya maksud di tanjar tadi. Kumon Ryu. Ada yang sudah kelihatan hitamnya, sudah full. Ada yang masih mata koi, itu Kumon Ryu. Kalau ukuran segini masih kayak kelihatan apa? Kayak sanke duit. Tapi ini Kumon Ryu. Ini Pak Andi kolam sanke. Di sini juga ada sowa siro. Ini breeding kita sendiri. Ini juga sowa siro. Cisik ya. Ada yang kinrin, ada yang biasa. Ini ukurannya kurang lebih 20 cm, ada yang 18 cm.
3 Kuras Kohaku Sanke. Bibit Nener. Ini kalau ini ukurannya 5-10 cm-an. Ini sudah Sowa Siro. Sanke. Ini juga nenerku Monryu. Kecil ini ukurannya kurang sekitar 1 cm ya. Ini proses kita kuras yang ini. Nah, kelihatan jelaskannya. Bibit Monryu, ukurannya kalau ini 5 cm-an. Om Butagul. Kalau untuk Sowa Siro Otsuri yang 20 cm, yang untuk yang ini belum kita. Hanya per ekor mulai 100 ribuan ada.
kumon. Wah, sini mungkin ada 2-3 ribuan ekor. Terjual semua untuk bibitnya ini. Sudah terbooking. Tinggal karantina sebentar kirim. Oke, sekian dulu siaran langsung hari ini pagi ini di Agro Koi Farm Kediri. Nah, cukup sekian dulu ya video dari kami. Kalau kurang jelas, yuk bisa langsung tanya di kolom komentar. Eits, jangan lupa subscribe, like, dan share jika channel ini bermanfaat untuk kamu.